Kami itu capek hampir 15 tahun kami bentuk ini masih. Tiba-tiba datang ke... Rasanya kami itu lemah. Dari mana saya mau bangun masjid sebegini besar. Dan selama ini tidak kurang dari 10 sab jamaah tetap di sini. Ya, ada di pengajian itu malam Senin dengan malam Rabu. Ini termasuk di jamaahnya ini. Saya mengharap masjid dengan madrasah sekolah itu dibangun dengan lingkungan kesehatan dulu. Supaya anak ini dapat sekolah, dapat mengaji begitu maksudnya. Kampung kita, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.